Gak ada di tempat lain, namanya bromelain. Ini yang membuat cewek-cewek takut makan nanas, ya, atau malah senang makan nanas, ya. Jadi dia mengandung bromelain. Bromelain ini dia memecahkan protein. Memecahkan protein itu apa? Gampangnya ini sama dengan pepaya. Pepaya itu ada daun pepaya, ada papainnya. Dimana kalau ditaruh di daging, dagingnya bisa lebih empuk, gitu kan? Itu salah satu pemecah protein, namanya gitu. Dia juga bisa membuat jadi meredakan radang. Ya, ada yang ngambil ekstraknya si bromelain itu dibuat obat untuk sinus lah, obat untuk sakit tenggorokan sampai radang sendi. Jadi khas ada di nanas. Dan dia, dokter ada tuh obatnya yang dia dipakai untuk luka bakar, isinya bromelain. Itu diambil dari si nanas. Jadi kalau kita luka bakar itu kan nanti lukanya menyembuh. Nah itu kan ada kropengnya. Nah itu bisa dibersihkan karena dia memecahkan protein. Bisa dibersihin, dihancurin sama si bromelain ini. Bromelain juga bisa merangsang kontraksi. Sehingga orang yang pupnya susah itu bisa terbantu dengan si nanas ini karena banyak bromelain. Ini yang membuat kalau mau gugurin kandungan katanya pakai nanas yang banyak karena kontraksi. Gitu ceritanya. Ada juga yang dia bikin campuran obat bromelain untuk menunda penggumpalan darah. Kalau orang itu katanya stroke terus disuruh minum aspirin supaya darahnya gak gampang menggumpal. Ini sekarang banyak apa yang menambahkan bromelain ini. Jadi salah satu ingredientsnya di sana. Ya ini baik untuk buka puasa. Kenapa airnya banyak? Kalau ngomong apakah baik untuk buka puasa, kita lihat ini indeks glikemia tinggi sehingga baik untuk buka puasa. Ya manfaat yang lain banyak. Ini manfaat ekstraknya. Ya. Kalau balik ke asamannya lagi dok, katanya asam kan kalau nanas buat buka puasa. Iya dibandingin sama asam lambung. Kemudian juga bisa jadi ini si bromelainnya ini bukan dari asamnya sebetulnya, tapi bromelainnya ini bisa ditoleransi dengan baik oleh pencernaan kita atau tidak. Sebetulnya bukan dari asamnya. Jadi jangan bingung antara asam dan kontennya dari buah itu yang cocok atau enggak sama lambung kita, apa beda. Kalau dari segi asam, percayalah bahwa yang namanya asam lambung itu jauh lebih asam daripada si buah. Kalau sampai buahnya itu asam banget kayak cuka, pasti enggak kita makan deh. Ya. Lanjut yuk. Nah, nih.